Selamat malam pemirsa. Tindakan represif aparat keamanan saat membubarkan aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM kembali terjadi. Kali ini puluhan mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta dibubarkan paksa dan dipukuli polisi. Puluhan mahasiswa Universitas Mercu Buana yang tergabung dalam Front Indonesia Semesta ini rencananya akan berunjuk rasa di depan SPBU Meruya Selatan, namun dihadang polisi yang telah menjaga aksi tersebut. Keributan terjadi saat mahasiswa yang sedang melakukan orasi dibubarkan paksa dengan tindakan represif oleh pihak kepolisian. Bahkan dalam pembubaran paksa tersebut, seorang mahasiswa ditangkap dan dipukuli polisi. Aksi pun dilanjutkan mahasiswa dengan mendesak Polri untuk membebaskan rekannya yang ditangkap.